Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain map horror lagi. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bermain Minecraft horror map berjudul Midnight Watcher. Sepertinya kita bakal jadi satpam di sini. Oke, ada apa aja di lobbynya ini? Ancient altar, altar used for ending the game. Oke, di sini ada start dan how to play. Kita baca dulu how to play. Oke, jadi misi kita itu untuk mengaktifkan 6 altar. You can find essence around the map to activate it. Oke, jadi ada essence. Satu essence itu bisa nyalain satu altar. Oke. Ada tips. Your torch will reduce light when held. Hiding will not save you. Try your best to outrun him. It's possible. You will hear your heartbeat if... Oke. Jadi di map ini kayaknya kita bakal kejar-kejaran sama monster. Jadi kita harus hati-hati. Oke, ini essence yang kita harus cari untuk nyalain ini. Oke lah, kalau gitu kita langsung aja mulai Midnight Watcher. Ada difficulty normal, easy, hard. Oke, kita main normal aja nggak sih? Normal aja ya. Kalau kita masih gagal, baru kita mundur ke easy. Oke, normal aja. Oke, let's go. Kita, oh my god, itu kata tadi hantunya. Oke, essence-nya random ya. Berarti kalau kita mati, lokasinya bakal beda lagi dong. There is demon lurking around this forest. Ada iblis yang berkeliaran di dalam hutan. Oke, kita harus nyalain 6 altar supaya monsternya mati. Iblis ya, bukan monster. Oke, ini nggak ada apa-apa. Oke. Saatnya kita berpetualang menjadi satpam ini. Kasihan ya satpamnya, disuruh berhadapan dengan iblis. Biasanya kan sama maling nih, sama iblis. Yaudah, ada watchtowernya. Kita dari atas ya. Oke lah kalau gitu, kita turun dulu. Oh, kita ini di mana nih? Menara apa nih di tengah hutan? Menara radio kah? Oke, sabar, ini kok gelap? Atau perasaan saya aja. Oke, saya udah terangin dikit. Katanya kalau monsternya dekat bakal ada suara detak jantung. Ini saya mau masuk dulu please. Ya elah, nggak bisa masuk. Oke, ini nyalain untuk apa? Oke, nggak ada apa-apa ternyata. Saya mau keluar. Ya malah nggak bisa keluar sekarang. Oke, kita harus nyalain altar. Ini di altarnya. Tapi kita harus cari essence ya. Ancient altar. Oke lah, kita keliling dulu ya. Kita harus terbiasa dengan mapnya. Kita harus ingat-ingat lokasi dulu. Di sini ada ini. Saya mau masuk ke ruangan-ruangan dulu. Oke, ini ada rumah. Monsternya masih jauh kan? Apakah ini essence? Bukan. Oh, esensinya dalam barel, bukan ini ya. Saya kirain bakal di jalan aja gitu, geletak. Ternyata dalam barel. Oke lah, saya udah dapat 1, 5 lagi. 5 esens lagi. Halo. Ada buku. Saya bisa ambil? Gak bisa. Ini ruangan apa lagi ini? Gak ada apa-apa ya. Oke, hati-hati. Jangan sampai saya ditangkap. Ada mobil polisi. Oke, dia nggak ada di sekitar sini ya. Aman, aman. So far, so good. Oke, di dalam sini nggak ada apa-apa. Oke, nggak ada. Ayo kita cari barel lagi. Kok nggak ada barel sih? Oke, wait. Nggak ada ya? Oke, di sini ada lagi satu. Oke. Tuh, ada rumah gede nih. Ada rumah gede nih. Kita cek dulu di sini ada sesuatu. Gak ada. Bisa masuk ke saya? Halo, misi. Oke, ada yang saya bisa ambil di rumah ini. Lantai duanya hancur, gak ada apa-apa. Cek dulu, cek.
Oke. Gak ada apa-apa ya. Kayaknya kita kelilingin luar aja. Nih, kita udah dapat satu lagi. Udah tiga sekarang. Oke, kita jalan di luar aja ya kalau gitu. Udah berapa bangunan kita masukin, gak ada apa-apanya. Ini mobil. Tapi saya masih penasaran sih. Kita cek aja lah. Ada sesuatu kah yang menarik? Iya, nggak ada ya. Ya udah, kita cari barel aja di luar. Tiga lagi teman-teman nih. Tiga lagi ya. Wah, itu dia. Iblisnya di ujung sana. Oke. Hati-hati. Kita kelilingin aja dulu nih map. Di dekat guys. Oke. Empat, saya udah punya empat. Oke. Ada lagi kah? Oke, aman. Di atas sini ada sesuatu. Oke, sekarang altarnya mana? Altarnya cuma satu kah? Oh, kayaknya altarnya cuma satu deh. Tapi kita harus pakai 6 essence. Mungkin ya, kita coba dulu altar yang kita lihat. Oh, itu dia. Dia ada di sekitar sini gak sih? Saya jadi takut. Oke, kita coba. Gimana nyalainnya? Oke. Wah. You all got be- ya. Gak boleh mati ternyata. Ya elah. Ulang lagi dong. 2000 years later. Oke, dia ada di depan situ, sabar. Lokasi barelnya masih sama kah? Oke, masih sama ya, ada di sini. Sabar. Ambil dulu. Oke, satu. Saya kumpulin aja dulu 6 deh, terus ke altar. Oke, kelilingin dulu nih. Oke, ini lagi. Oke, gak ngejar kan. Oke. Tiga. Empat. Dua lagi. Lima. Satu lagi. Oh my god, ada dia di situ. Oh my god, dia ngejar. Dia ngejar, guys. Oke, lari dulu. Lari dulu. Ini yang terakhir harusnya. Oke, 6. Kita udah punya 6. Saatnya pergi ke altar. Oke, let's go. Dia masih ngejar kah? Oke, lari dulu. Altarnya di mana? Oke, ini dia. Dia ada di sekitar sini kah? Halo. Kita pencet dulu satu. Dia ada di sini kan, aman. Jangan sampai saya di jump scare lagi dari belakang. Oke. Yang kelima, yang kedua maksud saya. Oke, yang ketiga sekarang. Let's go. Oke, lagi. Wah. Kenapa lari? Oh, dia di belakang saya, astaga. Hampir. Oh, dia ngejar saya terus ya.
Oke lah, kita bawa ke pojokan dulu. Terus kita kembali ke sana, ke altar. Cepat juga larinya, woi. Yaudah, kita sambil lari, kita pencet dulu terus lari lagi ya. Oke. Oke, lari. Woi, dekat banget. Satu lagi. Jangan mati, yo. Woi, cepet banget tuh kan, langsung di belakang saya. Oke. Kita butuh satu essence lagi, tapi saya masih dikejar nih. Sabar dulu. Oh, dia udah ngestop, dia udah stop. Ayo, cepet, kaltar. Cepetan sekarang, ini waktunya. Gaji saya terlalu rendah untuk semua ini. Oke. Yes. Lah, kok tiba-tiba kita mati? 2000 years later. Oke, saya udah main 3 kali dan endingnya tetap begitu. Kayaknya emang mapnya emang gitu. Kalau bukan gitu mungkin bug ya. Jadi ya, kita udah berhasil tamatin map ini. Jadi ya, itu aja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.